Tak boleh bagi tali. Tak boleh bagi tali. Tolonglah, tolonglah. Adik. Hati-hati. Okay guys, welcome to guys. Saya Rizal. Saya Rizal Razali, SC Fishing Trick guys. Saya masuk guys lokasi kelah ni guys. Berapa petang lah. Jadi saya ini saya masuk casting guys. Buatnya saya lupakan strat untuk cari set pancing. Ramai yang nasihat terlalu bahaya. Malah orang asli sini pun tak boleh masuk. Saya nak upah pun dia tak nak. Memang tak boleh masuk bang. Tempat tu memang tak ada siapa, tak ada siapa masuk. Dia kata ada satu asli daripada Bertam boleh masuk. Tapi saya rasa pun kemungkinan abang tercakap dia pun takkan masuk. Kata ada jatuh seorang. Bukan jatuh, dia menembak ikan. Masuk dalam tu, tak keluar sampai sekarang. Bermakna dia pun tak tahu mana hujungnya tempat tu. Jadi bermakna memang berkuburlah kita punya rail dengan road. Cuma yang saya pelik guys, besi takkan tenggelam, takkan tengapung. Saya pernah jatuh galak kali, dia tu ke dasar. Saya ambil dekat dasar, selam dekat dasar, kat muka sawuk, kat mana-mana kan. Tapi yang tu dia tengapung sekejap. Reel tu tengapung, reel kakuta kongkuai, besi tu, besi padu padat tu. Nah, bukan besi padu lah, dia compact besi, semua besi. Dia tengapung sekejap. Macam cuma tak tahu. Cuba ambil tak dapat, tapi saya tak masuk dalam teluk tu dalam. Besoknya saya datang bawa cemikan, bawa lampu, bawa tali masuk dalam. Nak keluar cukup susah. Kalau tak ada tali arwah saya guys, saya rasa. Jadi kita tak tahu mana hujungnya kawasan tu, tempat tu dia macam gua. Saya ingat saya lupa lah guys. Warna mak saya cakap tu betul, kawan-kawan cakap betul. Ada benda yang bukan milik kita walaupun benda tempat tu selalu kita pergi. Juga tak sebesar mana. Jadi saya lupa kasrat cari. Kita casting ini guys. Agak ada semarang. Okay guys, jom. Kita terus ke lokasi. Kita terus casting guys. Jangan lupa like, comment, subscribe guys, channel. Okay, strike guys. Kenapa ni guys? Sebarau. Kali tak? Kecil guys. Kenapa guys? Tempat payah eh. Guys, gelap sikit tempat ni. Saya minta maaf.
Nanti kan dia sebenarnya terang ni. Oh, pukul 4. Ni guys, separuh strap pertama kita. Guys, saya pakai mata baru ni guys. Mata Kat Yusa nombor 6 single hook, nampak. Boleh tahan lah mata ni. Yes. Wah, takut. Habis. Lepas guys. Alamak. Berbulu. Yap, kena ikat baru. Guys, kemungkinan pancing yang pancing kita masuk dalam batu tu, kemungkinan lah. Ni, dia keluar sini. Ni, dalam ni. Tak ada siapa masuk ni. Kemungkinan air tu keluar sini. Tapi saya tak pastilah guys, susah nak cakap. Bahaya kan tempat ni. Ha, nampak guys. Ha, tak sampai pasir pun. Ha. Nampak? Tak tahu apa dalam. Jangan main tu. Jangan jatuh. Jangan jatuh ialah peraturan ni. Kalau kamu tu je. Kayu pan barisan hadapan. Takut juga. Cek baik tak pakai fat jack. Cek baik guys tak pakai fat jack. Oh, lepas. Apa ada situ eh? Jangan.
Tak boleh fokus itu guys, bahaya. Lokasi keramat. Guys, tak tahulah apa lagi yang ada kat sini. Rupanya abang tu cakap lah, seorang jatuh masuk dalam, tak keluar sampai sekarang, orang asli. Tak tahulah apa lagi ada dalam teluk. Tak tahu mana keluar lah. Kemungkinan situ tak pasti. Tengok ni, lokasi kelam. Ada guys. Sebarau. Lekat. Tak boleh bagi tali. Tak boleh bagi tali. Tolonglah, tolonglah. 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 Guys, kalau tak tengah kelah ni guys. Macam tu punya kuat makanya ya Allah. Allah Akbar. Kelah merah ke? Kuatnya. Kelah merah ni.
Lah merah guys. Wah. Oh, bukan. Tengas. Tengah besar. Bukan kelah merah. Tengas. Saya minta maaf, guys. Saya ingat yang kelah. Ada tengah sini. Guys, saya lama impikan nak dapat tengah sini, guys. Mengigi saya, guys. Saya ingat kelah, guys. Saya melintas hutan tu tak berhenti baca ayat kursi. Sumpah, guys. Sebab takut, kan? Takut sesat. Guys, bukan kelah. Tengah. Sekilo ada, guys. Sekilo lebih. Sekejap, guys. Guys, dia... Saya pakai triple hook. Sekejap, eh. Saya pakai triple hook, guys. Sekejap. Tengah goal. Saya pakai triple hook. Sekejap, saya nak letak... Nak dia gari dia. Ni, guys. Ni bukan kelabui. Ni tengah. Kelabui yang lain. Sisik dia lain. Yang tengah. Ya, yeah, besar, guys. Alhamdulillah. Okay, guys. Kita view sini. Kan saya nak casting lagi. Guys, saya rasa rekod terbesar saya, guys. Tengah untuk tahun 2024 ni. Tengah gol itu 700 gram. Ni kan kita timbang, guys. Ni ada sekilo ni, guys. Tengah. Wih, besar, guys. Tengah ni, guys. Nampak? Tengah merik kelah. Nampak, guys. Sisik dia. Yang macam kelah buih kita dapat tu lain. Series lain, guys. Nampak? Ni tengah. Nampak? Dia tak ada median, tak ada cuping. Nampak? Kelah buih tu ikan limited, guys, sebenarnya. Guys, saya nak kasih situ, ya. Kita gari, biar dulu. Kan kita view lah, tengok macam mana. Kosong. Oh, guys, tak sampai sekilo. 710. Tengah gulai tu lagi besar kot. Ke ni lagi besar. Nanti kita tengok balik, ya. 700 gram. Tak sampai sekilo. Okay, guys, strike kedua kita. Tengah batu, guys. 710 gram, guys. First time saya dapat ni, guys. Ikan menangkap. First time saya dapat tengah kat lokasi ni, guys. Selalu tak pernah dapat. Biasa kelas barau ni, guys. Tengah batu 700 gram. Strike kedua kita. Uish. Guys, tengok, guys. Tengah tu tengah, guys. Yang kelah buih tu lain. Sisik dia lain. Lepas tu, ni dia tak ada cuping ni, guys. Buat thumbnail. Guys. Guys, alatan yang kita guna untuk air ni, guys. Saya pakai rail. Antara di 16 kg. Roots pakai road Rapala Snow. Snow Tiger 410. Mainline saya pakai ni 15 lb. Saya pakai Siok Gaceri 15 lb. Dia 20 lb, 100% fluorocarbon, guys. Okay, untuk umpan pula, dua tu makan ni Rapala Shadow Rap Fat Jack saya 4 ni, guys. Umpan ni, guys. Tutup vlog ni, guys. Yes. Oh, yeah, guys. Sebelum kita tutup vlog, guys, mas ni, guys, sebenarnya saya nak elakkan orang kenal saya siapa. Bukannya kalau dia jumpa saya dekat luar, dia memang tak perasan saya, guys. Sebab ni pakai mask kan, dekat luar memang tak perasan lah. Malah ada orang sini pun tak perasan. Waktu casting saya tak pakai mask. Mask ni dalam poket. Bukannya kita view ikan dekat hadapan kamu. Bukannya saya tak nak orang kenal wajah saya sepenuhnya. Sama dekat FB pun sama. Sejak bila, ya, agak lama jugalah. Bertahun-tahun lah, kan. Okay, guys, saya ingat saya nak gerak dulu, guys. Bawa ada dua strike, guys. Ini banyak makan tapi tak lekat.
Warna satu separau kecil. Lepas tu ni, ni atas ni tengah, tengah batu besar guys. 700 gram. Kuat guys. Saya sebenarnya masih bersedih guys kali dengan set pancing kan. Buat mana masuk akal tempat tu tak boleh ambil. Orang asli cakap malah orang yang masuk dalam tu sampai sekarang tak naik. Semua tanyalah dia orang. Buat mana tempat tu bahaya. Buat mana ada yang meninggal. Buat mana mayat dia tak jumpa sampai sekarang. Jadi masuk akal road saya terus hilang. Ha, jadi ada cerita mistik di sebalik cerita, kisah tu saya tak pasti. Ada juga yang minta bawa separanormal ke apa. Ha, saya tak pasti lah guys. Tengoklah macam mana. Ha. Okay guys, saya nak gerak dulu. Jumpa dekat bila akan datang. Bye guys. Assalamualaikum. Guys, tapi guys, yang jadi isu, yang jadi persoalannya, road tu timbul sekejap. Besi timbul di atas air. Lepas tu dia tak anyik ke mana. Dia timbul sekejap, dia turun ke bawah. Itu yang jadi persoalan kat benak fikiran saya guys. Lepas tu saya selam pakai lampu, saya suluh dalam tu, seko ikan pun tak ada. Tu jadi yang cakap tu lah. Jadi sesuatu yang saya tak tahu. Tak tahu kenapa macam tu. Ada yang kata orang nak ambil root set pancing tu kan. Tak apa ambil, jangan ambil nyawa saya dah lah kan. Saya cik rezeki je. Lagipun kalau ada makhluk lain selain kita ni, manusia ni, jin ke, kalau ada salah silap kan, nah, buatnya sorry lah kan. Buatnya kita bukan sengaja, kita tak nampak. Kadang kamu gaib, manalah kita nampak dunia macam tu kan. Kadang ada terlanggar, tersilap ke apa ke, minta maaf kan. Tu je lah. Sebab kita dapat keizinan daripada yang orang ni lebih atas. Maksudnya Allah SWT izinkan kita sampai sini. Kalau dia tak izin kita sampai sini, kita tak sampai. Buatnya dia izin kita sampai. Tu je lah. Kalau ada salah silap tu, sorry. Dekat yang tu lah, orang-orang yang kita tak nampak, tak lihat lah. Okay lah guys, saya nak gerak dulu guys. Guys, ular jeram. Ular ni bisa sebenarnya. Tu, macam belut. Masa nak? Masuk bawah batu. Yang main ular ni. Bisa dia macam ular kapak. Kelawang tak ada dah, ikan dah, betul? Habis dah. Habis. Jelonong pun habis dah. Jelonong pun habis. Ha? Jelonong pun tak ada ikan je dah. Ikan dah. Nyari dah. Okay lah. Okay lah, sama. Bak, kau nak hilir dan balik ni? Nak hilir saya nak terus balik. Sorry bang, saya ganggu. Motor kau dekat utang sini ni? Haa. Ada pun kita boleh letak motor. Mencari kain dua hari. Kain jatuh satu. Nah, kalau abang jumpa abang roger-roger lah siapa kat akak orang sendiri kan. Buana nanti saya bayar balik tengok macam mana. Pelatih tu dimasuk dalam batu tu. Ha? Saya tak tahu keluar ke mana. Saya masuk dalam batu tu. Ha? Saya uluh buluh panjang ni pun tak sampai ke dinding. Buana tak tahu mana dia pergi. Guys, ada orang mancing bottom guys. Sini memang hot lah lokasi main bottom. Kelah merah, kelah buih. Nabi, saya satu kelas merah tu. Tiga orang. Guys, lokasi ni ada kubur ni guys satu. Dia satu je. Empat segi, kecil. Tak tahu macam mana dia kubur kan. Duduk ke, berdiri ke. Tapi ada batu kepung, ada pokok puding. Hati-hatilah yang langkah. Takut yang tak boleh kan. Lokasi ni.